した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです。Halo, gue Kepo Gaming. Oke, gue bakal lanjutin lagi game live stream Escape from Hotel Izanami. Dan ini adalah part 2. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa cek dulu linknya di deskripsi untuk part 1-nya. Dan ternyata game ini tuh developernya sama ya dengan game visual novel Ninin Days. Ya, kalian mungkin pernah nonton, tapi kalau belum nonton, nanti gue kasih juga dah linknya di deskripsi sama di kanan atas untuk Ninin Days. Oke, kita continue aja from the last time. Nah, ini kita sampai mana? Gila, belum apa-apa. Edan, kaget gua. Baru aja mulai. Gila banget sih. Oke, coba kita cari jalan dulu ya. Oh, ini nih. Ada palu. Gak bisa, jendelanya tertutup katanya. Sangat kuat dan tidak mungkin untuk dibuka. Ini nih kuncinya. Kunci kamar nomor 206. Oke, gue dapet ya. Jadi gue bisa ke kamar 206 sekarang. Oke. Mudah-mudahan gak ada si babi itu. Tegang juga gue main game ini. Ini kan 206. Ini buat sembunyi. Surat lagi. Business journal. Glow in the dark pen toys. Glow in the dark pen. Buka dulu. Chisel. Ada surat lagi. Father Memoir. Memories with my doctor. Kayaknya bapaknya tuh si babi. Anaknya mungkin yang rambutnya panjang itu. Aku membawa anakku ke Fantasyland. Anakku tersenyum, sudah lama tidak melihatnya. Dia sangat menikmati. Biasanya aku sangat sibuk, jadi aku tidak bisa memberikan dia perhatian. Aku meninggalkan dia di sekolah dan weekend. Dia menggunakan hotel sebagai tempat bermainnya. Aku merasa bersalah tentang pegawai hotel yang bermain dengannya untukku. Oh, ini nih. Ini coret-coretan anaknya kayaknya. Aduh. Ada hantu. Itu anaknya tadi. Ngeri juga, coy. Gua save dulu dah. Takut soalnya. Rusban denwa service ni setzok shimasu.
メッセージをお預かりしました。9356 kode itu maksudnya apa? 9356 kita hafalin ya. Oh, kita harus punya tool. Ini nih bisa nih kayaknya nih. Oke, ini kode ini 9356. Lima, enam. Oke, pintu kamar 202. Jadi aku bisa ke kamar di sebelah Azusa. Ada sih itu ya. Ada di luar coy. Dia makin deket. Gila. Dia lewat mana? Gue kok gak bisa tahu posisi dia tadi masuk pintu ya? Berarti dia hantu bisa nembus tembok. Majalah dewasa. Oke, sekarang ke 202. Kita lihat dulu dah. Di sebelah staff. Lumayan tegang juga gue main game ini ya. Oke, ke atas. Ini nih, 202. Ih, ada yang melihat itu. Matanya. Merasa seseorang sedang mengawasimu. Itu anaknya yang iseng. Bapaknya yang jadi babi. Oh iya, anaknya kayaknya bisa ngasih tahu posisi kita ada di sini ke bapaknya. Kemungkinan sih kayak gitu. Kosong, gak ada apa-apa. Scrapbook Fantasy Line. Closing, ditutup. Ya, Fantasy Line manajemennya sulit katanya. Penampakan dari anak kecil yang aneh. Jadi semakin sering. Jadi dihantui ya. Apa yang terjadi dengan hotel ini? Jika dibiarkan seperti ini, maka semua pegawai dibubarkan. Itu membuatku gila. Oh, ini nih di bawah. Ada yang retak. Gak kelihatan. Yes. Sedikit lagi. Dan aku bisa masuk. Sedikit lagi dan aku bisa ke kamu. Hah? Ada apa lagi? Oh, airnya kayaknya nih. Banjir ya? Bisa tenggelam? Oh, itu mungkin akibat aku menghancurkan tembok katanya. Udah sampai ke lutut airnya. Keluar dari sana cepat. Oke. Tidak mau terbuka, mengapa? Mungkin karena tekanan air.
jadi susah pintunya dibuka. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mencari jalan untuk membuang airnya ya. Bagaimana? Aku tidak tahu juga. Kamu tidak tahu, jadi aku harus melakukan ini sendiri. Pasti ada sesuatu. Tenang-tenang. Aku di sini untuk mendukungmu. Jika kamu tidak melakukan apapun, kamu akan tenggelam, Azusa. Tenggelam? Aku tidak ingin tenggelam. Aku juga tidak ingin. Pasti ada jalan. Kamu harus mencoba. Baiklah. Itu waktu untuk mencapai kamarnya. Sebelum itu aku harus menyelamatkannya menggunakan video call. Aduh, dada lagi dah. Masih sempet-sempetnya ya. Dada. Semakin tinggi dan tinggi airnya. Kamu harus cepat. Oh, ini ada tombol nih. Aku tidak bisa tahu yang mana. Tombolnya buat apa katanya. Dia harus mencoba menekannya. Aku malah jadi ketagihan buat megang dadanya. Oke, yang nomor 3. Tekan. Apa yang salah? Ada suara aneh. Airnya makin panas. Tenang-tenang. Itu mungkin tombol untuk memanaskan air. Ada perubahan lain? Tidak ada perubahan. Tapi airnya semakin panas. Coba yang kedua. Second button, gue gak tahu yang mana soalnya. Nah, betul yang kedua. Turun airnya. Bisa lihat lagi kaki. Oke, sudah mulai turun. Oke, pintunya bisa kita buka mungkin. Karena tekanan air sudah menurun. Aku coba. Masih belum bisa. Gak mau terbuka. Apalagi nih yang harus dilihat. Satu ini apa coba? Yang paling jauh. Kita tekan. Oh, TV. Bed TV button. Ada electricity di sini. Ini yang belum. Airnya sudah panas katanya. Baiklah. Tidak ada yang berubah. Ada sampah katanya. Bisa gak dikeluarin itu sampahnya? Aku coba. Iya betul, gara-gara sampah. Pull it slowly, pelan-pelan ya, tarik. Oke, coba. Hati-hati. Susah. Bagaimana? Water is draining. Oke, baik-baik saja. Aku akan kesana. Akhirnya. Nah, kita ketemu dah sekarang. Mio. Ketemu juga akhirnya berdua. Dipeluk. Terima kasih. Aku sangat takut sendirian. Jika kamu tidak di sana, mungkin Mio aku. It's okay. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak dapat melakukan apapun. Aku minta maaf karena tidak berguna. Maaf, Mio. Aku tahu. Aku tidak bisa bernafas dipeluk dia. Maaf, aku hanya senang. Lega sih lebih tepatnya, bukan senang. Karena akhirnya bertemu.
Kamu sudah tenang sekarang? Di ujung tanduk ya. Kamu lebih penakut daripada aku. Duga, Azusa. Ini sangat menakutkan. Jangan katakan kepada Nana tentang ini. Mengapa tidak? Kamu dan Nana kan sudah berteman lama. Aku pikir dia pasti sadar katanya. Itu mungkin betul, tapi dia kayaknya sih sudah menebak ya. Jika dia sadar kalau aku ketakutan begitu mudah, aku merasa kalah sama dia dan aku benci itu. Baiklah. Dia mungkin ada di satu tempat, katanya lagi ambil foto. Foto kita. Jangan katakan itu. Ya itu sesuatu yang mungkin Nana lakukan. Aku tidak ingin berpikir tentang itu. Di mana ya Nana? Aku coba meneleponnya. Tinggal si Nana satu lagi, ceweknya yang belum ketemu. Tidak bekerja. Apakah telepon Nana mati? Aku bahkan tidak bisa menelepon. No service katanya. Tapi aku bisa meneleponmu. Apa yang terjadi nih sama si Nana? Oke, dia coba telepon juga. Ya, no service juga. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan ketemu Nana. Oke. Plan awal kita kan ke lantai 3. Betul. Maksudmu kita harus ke lantai 3? Ya, mungkin di sana kita bisa menemukan Nana. Dan kamu ingin aku ikut denganmu? Ya iyalah, berdua. Daripada sendirian. Iya, itu yang aku rencanakan, tapi... Lupakan, itu terlalu berbahaya. Menunggu di luar aja katanya. Tinggalin si Nana, kasihan. Nana mungkin ada di luar juga. Kita bisa mendapatkan, kita bisa telepon lewat reception outside di luar. Kita di dalam dan kita tidak ada reception katanya. Nana pasti masih di dalam. Dia ada di kapal yang sama dengan kita. Iya itu betul, tapi... Tidak mungkin aku meninggalkanmu, Azusa. Setelah aku melihat, kita harus keluar. Ya, seperti yang kamu sarankan, kita keluar. Jadi kita lihat dulu ke lantai 3. Kamu ikut denganku kan? Kamu berjanji, kamu tidak akan meninggalkanku? Iya, aku berjanji. Harusnya sih ada cowok satu ya. Oh, kita sekarang bisa switch the playable character ternyata. Nah, jadi si Azusa yang penakut. Oke, coba lihat di sini ada apa. Kosong. Kamar mandi. Sekarang udah berdua sih, seharusnya gak terlalu takut. Kita kesini, balik lagi dah. Sekarang kita ke lantai 3 soalnya. Save dulu ya. Oke, kita ke lantai 3 sekarang berdua. Lantai 3 berarti ke... Itu 2F. Hmm,
berarti balik lagi. Ya betul. Itu 201 kan? Berarti kita ke bawah dulu. Apa ini? Aduh, si babi lagi. Ted mascot again. Ayo kabur. Lah. Gila-gila ke lantai 3 ini. Ada tempat sembunyi gak? Ada-ada. Aduh. Menegangkan dah. Kayaknya kita terpisah lagi dah. Ya gak sih? Oh enggak. Ketakutan si Azusa. Kita berhasil lolos. Apa sih itu? Aku benci tempat ini. Jangan khawatir, akan baik-baik saja Azusa. Dapatkah kamu berjalan? Kamu baik-baik saja sekarang? Apakah kamu tidak ketakutan? Aku juga takut katanya. Mana akan lebih takut kalau dia muncul lagi di sini sekarang? Kamu benar. Kita tidak punya tempat untuk lari. Kita harus cepat dan menemukan anak dan keluar dari tempat ini. Baiklah.